kepada yang terhormat tim penggerak PKK Kabupaten, kepada yang terhormat tim penggerak PKK Kecamatan. Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kaur, yang saya hormati Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Kemuning, yang saya hormati narasumber dari dinas terkait yaitu Dinas Kelautan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, kemudian yang saya hormati jajaran pemerintahan desa beserta BPD dan anggotanya, yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Pelajaran 2 yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penggerak PKK Kecamatan Tanjung Kemuning, yang saya hormati kepala desa beserta perangkat Desa Pelajaran 2. Selamat untuk Adinda Rukmala Dewi atas terpilihnya Adinda sebagai Kepala Desa Pelajaran 2. Semoga amanah Adinda. Kita akan melaksanakan kegiatan penerapan pola hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS dalam upaya penciptaan keluarga, menciptakan keluarga dan masyarakat yang sehat, bebas dari berbagai penyakit, terutama wabah COVID yang sekarang menjadi permasalahan yang sedang kita hadapi. Kehidupan sehari-hari. Insya Allah dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari berbagai penyakit, terutama COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, selain kegiatan cuci tangan pakai sabun, hari ini kita juga melaksanakan gerakan Aku Hatinya PKK. Gerakan ini dilakukan melalui pemanfaatan perkarangan dan lahan rumah. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang kita kerjakan, kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini bernilai ibadah. Dan atas nama pribadi dan keluarga saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin yang paling terakhir dalam sambutan saya ini, terhitung mulai tanggal 21 Mei 2021, saya mohon undur diri. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK
dan sebagai ibu bupati. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Terkhusus yang hadir di sini. Kami sadar, Mamang, Ibong, Adeng, atau Adenineng di sini, bahwa banyak sekali kekurangan, kegilapan dan salah kami dalam melaksanakan amanah masyarakat Kabupaten Kaur. Namun saya berharap Bapak Ibu dapat memaafkan kami dan memaklumi kami atau kesalahan kami dan melaksanakan tugas. Itulah yang dapat kami lakukan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kaur. Mudah-mudahan hubungan kita selalu terjaga dan kita sama-sama berdoa semoga dapat dipertemukan dalam suasana yang lebih baik lagi. Ini ada tambahan dikit, Om. Selama kita bertunggal selama lebih kurang 5 tahun, terkhusus kepada seluruh anggota PKK Kabupaten Kaur. Dari tingkat desa, kecamatan ya. Dan seluruh pendamping yang setiap hari bersama saya. Saya sampaikan mohon maaf sekali lagi. Mungkin selama ini aku ada marah, ada mangut, amu kata jemur bintuhan singut, ada males-males. Aku minta maaf atas semua kekurangan itu. Sekali lagi, mohon maaf. Itu tidak lain adalah, dan yang kita lakukan itu untuk mencapai kerja yang lebih baik. Berulang-ulang aku kata, aku minta maaf ini sebesar-besarnya atas segala kesalahan aku selama jabat sebagai ketua tim penggerak PKK. Dengan Ibu Rohina, Ibu Zainda, Ayu Arbili, Wadang, terutama SAS, sering sekali kumarahi. Dan seluruhnya jangan hati-hati. Mungkin itu saja yang aku sampaikan.
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya sayangi dan saya banggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini secara resmi saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma subhana rabbiyal raisati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Ibu mau berakhir tidak, karena itu adalah program yang harus dilaksanakan dan saat ini COVID-nya semakin bertambah lagi, maka Ibu Ketua wajib menyampaikan bagaimana penanganan COVID. Salah satunya program gerakan cuci tangan pakai sabun. Jadi itu ya Bapak Ibu, mohon dipahami. Kami memang tinggal di Kecamatan Tanjung Muneng, di Tanjung Muneng. Tapi seperti Ibu Ketua ketahui, Bapak Sekretaris Daerah sudah lama menjabat ya, sudah 2 periode Bupati, sudah 8 tahun. Boleh uang kan? Hahaha, jangan saya. Jangan lah.